Kepala Desa Jambur Naoli dan Kepala Desa Sihujur Kecamatan Tarutung Tapanuli Utara diduga alergi dengan rekan LSM Pers sehingga sulit untuk ditemui. Kita sudah berulang kali datang ke kantor Desa Jambur Naoli dan Kepala Desa Sihujur, dan sebelum kita berkunjung kedua kantor desa ini, Desa Jambur Naoli dan kantor Desa Sihujur, kita sudah mencoba komunikasi, namun setiap komunikasi yang dibangun baik via telepon maupun WhatsApp. Namun kedua kades ini tidak pernah merespon, dan ada lagi kades sengaja merijek no HP salah satu jurnalis. Ketika ingin berencana mau menyampaikan informasi penting terkait penggunaan dana desa tahun 2023. Namun dua kadesnya selalu tidak berada di kantor, ujar Ketua DPD Sumut Wilayah 2 MPHI Monitoring Penegakan Hukum Indonesia Noris S. Hutapea kepada reporter Palapa TV Senin di Tarutung. Pihaknya sudah berulang kali berusaha menemui sang kades. Kita sudah berulang kali mendatangi kantor desa itu, namun tetap saja kadesnya tidak pernah bisa ketemu di kantor. Demikian juga kita hubungi melalui selulernya, baik itu panggilan telepon dan pesan WhatsApp, namun kedua kades Sihujur dan Kepala Desa Jambur Naoli tidak merespon. Pada tanggal 5 Maret 2024, tim LSM Pers mengunjungi dua kantor pada hari Selasa tanggal 5 Maret pada pukul 15.24, kedua kantor desa dalam keadaan tutup pada jam kerja. Dia juga menjelaskan maksud dari kunjungan tim ke desa tersebut untuk menyampaikan sebuah informasi penting yang mereka terima dan hasil investigasi mereka di lapangan terkait penggunaan dana desa 2023 yang baru selesai dikerjakan dan mengapa kantor desa tutup pada saat jam kerja. Kita sebenarnya mau meneruskan informasi dan diskusi terkait temuan kami di lapangan terhadap bangunan fisik yang didanai dana desa tahun 2023. Dan untuk menindaklanjuti konfirmasi kedua mengapa kantor dalam keadaan tutup pada jam kerja. Keesokan harinya tanggal 7 Maret 2023 pada jam 9 lewat pagi hari kantor desa Jambur Naoli masih kami temuin kedua kalinya dalam keadaan tutup dan bendera belum dikibarkan. Pada hari yang sama kami berkunjung menindaklanjuti konfirmasi mengapa kantor desa Sihujur Kecamatan Tarutung tutup tertanggal 5 Maret 2024. Tetapi setiba di kantor desa Sihujur Sekdes yang bisa kami temui di kantor desa dan Kades Sihujur tidak berada di kantornya. Meminta kepada keseriusan pihak yang berkompeten seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Utara yakni Doni Simamora dan para jajarannya. Sebagai pengawas internal dan jajarannya Kabid PMD Tarutung dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa untuk Kecamatan Tarutung khususnya. Agar bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membina, mengawasi, menindak banyaknya kantor desa dan adanya kantor desa tutup pada jam kerja demi membantu kinerja Bapak Bupati Tapanuli Utara. Yang hanya menunggu beberapa bulan aja, dan hal ini diminta kepada Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan agar merevisi setiap jajaran yang membandel. Yang tidak bisa kerja agar jangan ada dugaan buat publik atau masyarakat Tapanuli Utara. Edward JP Hutapea Palapa TV mengabarkan.